Satu, dua, tiga. Saya ulangi. Satu, dua, tiga. Om Swastiastu. Sebuah kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa yang memiliki untuk sharing dan sekaligus menjadi referensi atau konfirmasi dari setiap pribadi, setiap jiwa yang terus haus dengan sebuah pencarian. Syarat yang paling penting di saat sebagai pendengar yaitu tidak tegang, ya. Jadi tidak tegang itu syaratnya. Ketika jadi pendengar yang baik, suatu saat nanti akan menjadi tukang sharing yang baik juga. Nah, jadi yang memiliki sebagai tugas hidup yang sendiri yang diangkat dan sekaligus juga diabisikan memiliki guru spiritual memberikan titah kepada dia untuk saling mengingatkan dan saling belajar. Nah, jadi sebelum yang lain, dia akan menuliskan satu rahasia mantra yang selama ini jarang digunakan. Ya, jarang digunakan. Biasanya yang pakai sejak memulai mengajarkan yoga, karena memang itu bintang dia. Jadi Sunidin itu pun ada spesialis-spesialisnya. Bukan dokter aja jadi spesialis. Sunidin juga ada bagian. Ini namanya guru mantra. Mungkin sudah ada yang biasa, mungkin yang sudah biasa. Mungkin sampun biasa mengikuti ajaran yoga, karena yoga itu ajarannya begitu luas. Jadi Hindu di Bali itu adalah bagian dari ajaran yoga yang begitu luas. Jadi Hindu yang ada di Bali itu adalah bagian dari Hindu yang begitu luas. Nah, jadi kalau misalnya kita kadang-kadang sebagai orang Bali menganggap orang lain itu adalah satu aliran, jangan-jangan kita juga adalah satu aliran juga. Nah, jadi mari kita keluar dari cangkang kita, sekali-sekali keluar dari tubuh kita untuk melihat keindahan alam semesta ini, ajaran Hindu yang begitu agung. Nah, jadi guru mantra ini untuk mulai agar kita itu sebagai password lebih mudah untuk terhubung dengan diri sejati kita. Dan yang akan menuliskan memang
orang boleh. Itu berapa kita mengejar ekonomi, kita mengejar ekonomi. Itu berapa itu satu pencipta, betul ya? Dan ternyata guru berapanya kita bisa hadirkan di dalam diri kita. Makanya kenapa manusia memiliki kuasa penciptaan, menemukan, merencanakan, menstrategi, mengkonsep. Itu manusia punya kuasa itu. Kenapa? Karena dia juga hadir di dalam diri kita. Kemudian guru Wisnu sama. Beliau juga berkuasa atas diri kita, dan diri kita memiliki kuasanya untuk menjaga, memaintain, memelihara, merawat. Ada di dalam tubuh kita, ada di dalam diri kita, ada di dalam budaya kita. Ketika kita mengucapkan makna ini, kita mengundang beliau untuk jadi guru di dalam diri kita, untuk memelihara, merawat, memelihara diri, memelihara keluarga, memelihara pasangan, memelihara hubungan, memelihara pekerjaan, memelihara segala sesuatu yang sudah diciptakan atau yang kita buat. Jangan hanya membuat tapi tidak merawat. Harus perhatikan, kita punya kuasa atas itu. Dan guru Dewa Mahiswara, ini satu Iswara. Iswara. Jangan lupa kalau sesuatu yang sudah tidak digunakan, sudah di harus dipisahiko. Jiwa punya tugas. Ketika kita memberikan doa-doanya, semua tidak jauh di atas kami. Yang jauh tidak bisa kita jangkau. Ternyata dia juga ada di dalam diri kita. Karena kita adalah sebagai apa? Atman, ya. Atman. Nah, jadi ketika sesuatu di dalam tubuh kita ada sel, hampir setiap hari ada sel yang mati. Karena apa? Karena dibunuh, dipisahiko untuk menghasilkan sel yang baru. Ketika kita betul-betul memahami sendiri sekali kita, ini akan memelihara hidup kita, memelihara tubuh kita, memelihara emosi kita, memelihara emosi bahan kita atau pikiran kita. Nah, jadi di rumah suara ini memiliki tugas atas kekuatannya menegur apa yang tidak baik dalam diri kita, termasuk pikiran-pikiran yang negatif, hati-hati yang cenderung negatif dan tidak baik untuk kehidupan. Guru saksat, saksat itu ada di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Diri sejati, atman, atau diri sendiri bisa. Kadang-kadang kita sering minder sama diri sendiri. Kadang-kadang kita menjelekkan diri sendiri, padahal ada guru di dalam. Kadang-kadang kita membandingkan dengan orang lain, padahal ada guru di dalam. Kadang-kadang kita orang lain membuli, menjelekkan, kita terima itu. Dan itu tidak mau berguru dalam diri kami. Sang diri pribadi itu adalah guru juga. Tubuh ini juga guru. Tangan ada tangan kiri, ada tangan kanan. Kaki kiri, tangan kanan. Setelah dipelajari kalau di Kupas ada 12 sistem yang sampai saat ini bahkan masih jadi misteri bagi dokter. Apa yang dia dokteran. Kalau dia menemukan ada satu sistem lagi yang 13. Itu energi yang tidak bisa dideteksi melalui alat dan secanggih apapun. Makanya orang Cina menggunakan pengobatan itu pakai jamu, sehingga dia masuk ke energi meridian, kemudian energi itu mempengaruhi setiap sistem tubuh kita. Ada sistem kulit, ada sistem tulang, sistem pencernaan, banyak sistem, sampai 12 sistem. Nah itu saksat. Tubuh kita adalah guru juga. Jadi harus dijaga tubuh kita. Para Brahma, binatang, ternyata semua ada guru. Jadi samyang, samyang kita beri alam semesta ini adalah guru. Jadi kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Termasuk dia di sini pun, dia menganggap Bapak Ibu sangat sami seperti dia adalah gurunya. Karena untuk bisa duduk berdiri ataupun duduk di depan, berdiri di kiri-kiri tidak gampang. Ini memerlukan jam terbang, memerlukan yang namanya pembelajaran, proses. Sebelum dia berdiri di kiri, yang berdiri di depan saya belum benar lah yang cara berdiri. Kita ada yang perlu dikatakan yang sudah ada di sini. Melihat Bapak Ibu yang wajah-wajahnya ganteng, cantik dan tetap penuh dengan semangat. Ini sudah
dikasih setiap umur 15 tahun, maka dia memangku, haji dia juga memangku. Terus setelah 27 haji dia jatuh sakit. Dia kaget, sakitnya aneh-aneh loh. Asam urat, ginjal, jantung bocor, pokoknya komplikasi bertahun-tahun. Tidak sembuh-sembuh. Akhirnya palangnya jadi galau sendiri. Kok guru yang paling dianggap-anggap, yang mengajarkannya tentang spiritual, beliau pemangku, mengatakan tidak ada yang lebih hebat dari cara meditasi. Kok gelap? Waktu itu dia berpikir itu. Yang namanya otak yang berpikir terus. Otomatis, dia juga berlogika kalau orang tua dia sakit seperti itu, apa kabar dengan dia? Pasti kan akan kira-kira ya sama karena padahal itu mengalami sama. Karena dia memahami bahwa dari istrinya udah tahu kalau hajinya itu sudah sakit pinggang. Dan ternyata istri pasti biasanya udah mulai sakit pinggang karena sering naik di kampung. Naik dari tak samping. Lalu istri itu udah mulai ya, kok sakit pinggang karena bapak saya. 2007 mulai jatuh sakit, haji dia, disalah dia menemukan sebuah pembelajaran yoga bahwa ada dharma dharma ini ternyata dharma itu adalah bagian dasar dari kita belajar spiritual dharma pancaran pada lima ini. Yang masih hidup sekarang 1,8